Halo, selamat malam semuanya Halo Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Oke, jadi hari ini aku bakalan IG Live bareng ID Derms Yang kedua kalinya Topiknya ada di judul yang aku udah tulis. Uh, kita bakalan bahas tentang sheet mask. Nah hari ini aku bakalan ngobrol bareng sama dokter Dita Ntar aku cari dulu nih mana nih dokternya. nanti kalau ada pertanyaan silakan ya teman-teman halo dok halo apa kabar baik-baik <laughs> gimana dokter kabarnya juga di baik, Surabaya alfandela <laughs> orang Surabaya ya nggak kangen ya sama Surabaya <laughs> kangen banget kangen, ma kangen makanannya sih lebih tepatnya oh, ya pasti sih. <laughs> semua orang yang ke Surabaya pasti cari makanannya jadi kita mau ngomongin apa nih benar-benar bener benar. eh jadi ini sebenarnya Uh, pembahasan hari ini tuh banyak banget ya. Sebenarnya orang tuh udah nggak awam lah dengan mm -hmm. topik kali ini karena kita bakalan bahas tentang shitmas. Nah sebenarnya aku juga uh, suka gitu dok ngeliatin shitmas. Sekarang kan macam-macam ya. Ada banget. Ada mm -hmm. baunya macam-macam atau tipenya macam-macam. Jadi aku kadang. Dan mereknya juga makin banyak ya. Mm -hmm. Terus mm -hmm. tapi kadang juga aku suka agak takut sih mau cobain uh, sheet mask karena aku pernah nyobain sekali dan malah beruntusan malah jerawatan hmm. nah itu nggak tahu sih maksudnya uh, kadang kalau nanya ke teman atau ke siapa kan suka beda beda dan yeah. kita nggak hmm. tahu pastinya kan nah pas banget kalau hari ini kita ngobrolin tentang sheet mask Siapa tahu nih teman-teman juga sekalian uh, baik cewek ataupun cowok kayaknya Uh, berguna juga ya dok infonya ini. Uh, 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 Tapi iyalah. sebenarnya sheet mask itu uh, buat cewek, cowok juga bisa kan dok? Bisa, sebenarnya bisa dipakai cowok maupun cewek kok. Tinggal nanti oh, kita ya? bahas lebih lanjut, uh, uh, gimana cara pemilihan yang yang bagus untuk cewek uh, atau yang cowok uh, uh. atau bagaimana dengan kondisi kulitnya gitu. Oke, okay. ya ya ya, berarti kita langsung aja deh ya. Uh. Mm -hmm. Jadi ini dok, aku tuh penasaran sheet mask ini itu macamnya ada banyak gak sih dok, maksudnya mm -hmm. sheet mask itu kan yang ya langsung bukan kertas gitu kan, uh, kayak lembaran gitu betul, lembaran gitu ya. Atau mm -hmm. kalau yang teksturnya bisa di kayak krim krim gitu, itu juga namanya sheet mask atau bukan dok? Enggak sih, sebenarnya e, kalau hari ini kan kita ngebahasnya khusus sheet mask ya, uh -uh. karena memang sheet mask tuh yang kayak lagi happening pada saat ini. Tapi sebenarnya secara keseluruhan tuh namanya facial mask hmm. kan ya, masker untuk uh -oh. wajah. Dan uh -oh. itu tipenya dia banyak, Rania, jadi ada okay. yang sheet mask, sheet mask tuh yang kayak lembaran yang kemudian kalau udah dipakai kita buang, hmm. terus ada yang rinse off, rinse off itu jadi kita oles, kemudian ditunggu beberapa saat terus kita bilas gitu kan, kita bilas pakai oh, air. Yeah, terus kemudian yeah, yeah. ada peel off mask, mungkin Rania tahu kalau misalkan kayak kita facial atau sebenarnya dijual bebas juga sih yang yang di uh, dia kayak bubuk ya, kemudian dia dicampur dengan air oh, terus yeah, dioleskan yeah, yeah, yeah. di wajah, betul, hmm. terus ditunggu beberapa saat kemudian dia di di apa ya, dikelupas gitu langsung dari kulitnya setelah beberapa saat terus ada juga yang uh, dia bentuknya lembut kayak hmm. gel gitu kayak kayak agar-agar gitu namanya hydrogel mask. jadi sebenarnya oh, facial mask ya. tuh banyak banget gitu tapi banyak kan banget emang ya. uh, uh, banyak banget tapi emang yang paling efisien dan gampang banget dipakai mudah terus orang lagi seneng banget sekarang pakai kayaknya semua orang eh, mulai buat dari berbagai usia tuh kayaknya menarik banget Ya. Nah, praktis, kan? Ya, kita nggak uh -uh. perlu bilas-bilas lagi. Ya, sheet mask ini yang nanti akan kita bahas. Banyak, okay. tentang sheet mask banyak, tapi nih kayaknya banyak, mm -hmm. mm -hmm. <laughs> tapi banyak, mm -hmm. udah banyak, nih kayaknya nih banyak, tapi banyak, tapi banyak, tapi banyak, tapi banyak, tadi kan tapi banyak, nih. tapi kalau sheet mask sendiri banyak, sebenarnya banyak, tapi banyak, tapi banyak, tapi banyak, tapi banyak, tapi baru tapi banyak, karena mungkin banyaknya uh, drakor drakor uh, mungkin orang-orang Korea yang pakai jadi kita sendiri ke, kena korban iklan nah itu sebenarnya mulainya tuh dari mana sih dok Sitmes ini adanya dari mana hmm. gitu hmm. nah saya tuh kebetulan pernah baca kayak suatu artikel ya penasaran juga hmm. waktu mau hmm. dikasih topik sama Eddie Derms untuk bahas shitmas. Saya pengen tahu shitmas nih awalnya dari mana sih kok? Ya. Kayaknya sekarang ya, lagi happening tahu. banget uh. orang pakai kan. Ternyata uh. pertama kali itu yang yang pakai itu orang Jepang. Jadi geisha-geisha itu kan mereka suka nenun-nenun uh. uh, kayak silk ya, silk atau sutra untuk bikin kimono pada waktu itu yeah. tuh kayak gitu. Terus ternyata bahan-bahan silknya tadi sisa-sisa uh, silk atau sutranya tadi mereka pakai. Oh, untuk bermasker gitu. Jadi seperti sheet mask. Jadi kemudian dilarutkan sama kayak herbal ingredients yang punya fungsi untuk nutrisi kulit. Tapi hmm. kemudian dibasahi di uh, lapisan sutra tadi gitu. Terus Berarti mereka tempelin ke wajah ya, mereka ya, Itu mm -hmm. Bener, lama banget sebenarnya. Jadi awal oh, mulanya tuh katanya ternyata ceritanya dari situ. Terus ya kita tahu oh, ya Kak, oh, kalau orangnya oh. suka nonton drama Korea atau film-film uh, Jepang mungkin juga ya. Itu yeah. kan banyak banget yang pakai sheet mask ya. Udah yeah, kayak kelasnya happening <laughs> banget. Yeah. Dan ternyata memang studinya itu uh, uh, dikatakan bahwa yang pakai masker atau khususnya sheet mask itu hampir 70% tuh orang Asia. Jadi oh. apa orang Jepang, China, Taiwan, terus kemudian Korea. Termasuk Indonesia juga Asia Pasifik ya, dan sisanya itu baru orang-orang Eropa, dan yang paling dikit pakai sheet mask tuh orang-orang Amerika. Emang kita jarang banget kan ya lihat produk-produk oh. Eropa atau Amerika yang ngeluarin sheet mask, meskipun memang ada, tapi tetap yeah. dia konsentrasinya lebih pada orang-orang uh, Asia Pasifik gitu. Jadi makanya dia kayak lebih happening banget di kalangan kita orang-orang Asia, gitu. mungkin disesuaikan juga dengan jenis kulit ya. I iya mungkin ya atau kayak He -he. cuaca di si Asia sama Eropa suka beda gitu nggak sih dok itu tidak itu, itu ha -ha. ada pengaruhnya juga nggak? Sebenarnya ada pengaruhnya sih. Jadi kalau orang uh, kulit tipe kulit Asia khusus bukan uh -huh. kulit kita ya, tapi lebih mungkin pada orang di daerah Jepang atau kemudian di Korea itu kelembapannya kurang. Jadi mereka merasa kulitnya gampang kering. Sehingga mereka oh, seringkali iya, iya. menggunakan sheet mask tadi untuk mengembalikan kelembapan kulit mereka. Jadi memang sheet mask nih fungsinya kayak lebih pada hidrasi kulit gitu. Nah, sedangkan oh, iya. saya pernah baca juga suatu artikel uh, orang Amerika, dermatologis Amerika tepatnya. Mereka tuh emang agak eh uh, skeptis gitu dengan penggunaan sheet mask gitu. Makanya mereka penggunaan sheet mask tuh kayak cuma 8% di Amerika, beda sama di Asia Pasifik. Jadi alasannya tuh kayak uh, apa sih gunanya kita pakai sheet mask uh, setiap hari? Kan sama aja dengan kita tuh pakai serum atau moisturizer yang udah ada di jar gitu. Jadi nggak uh, uh. kayak, kayak kayak itu terlalu nggak cost effective gitu loh buat mereka yeah. gitu kan. Kenapa nggak langsung oles aja? Kayak sheet mask tuh terlalu sia-sia buat orang Amerika. Itu itu menurut uh, apa ya, salah satu uh, uh, asumsi dari dermatologis di Amerika gitu. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, sebenarnya sheet mask tuh punya manfaat nggak sih atau benar-benar sia-sia hmm. kata kata uh, asumsi orang Amerika tuh. Iya, iya, iya. deh. <laughs> gitu. Oke, okay, oke. Okay. Terus kalau uh, cara kerja sheet mask sendiri tuh kalau kita waktu Tempelin ke wajah itu langsung ada pengaruhnya di menit keberapa gitu, nggak sih dok? Bener bisa mm -hmm. ngerawat kulit kulitnya sih sebenarnya uh, sheet mask ini? Nah, uh -uh. itu yang sel selalu jadi pertanyaan ya karena hmm. uh, pasti orang nanya apa sih bedanya dok sheet mask sama uh, kita pakai moisturizer biasa atau kita yeah. pakai serum biasa? Sama lah sama dermatologis uh -uh. Uh, luar yang. Mm -hmm di Eropa maupun di US hmm. yang mengatakan bahwa sheet mask itu nggak perlu ada di skincare rutin karena simply kita bisa pakai serum dengan ingredients yang bagus yang nah. uh, efeknya juga sama dengan sheet mask. Kalau boleh minta tolong tampilin oh, yang ya. gambar yang satu ya, Rania ya. Oh, iya 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 coba. Kan katanya kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi kita lihat ya. dulu sih struktur struktur kulit kita tuh kayak apa. Ini ya. Nah, nah. Ini. Jadi ini tuh kurang lebih lapisan kulit kita. Sebenarnya lapisan kulit kita tuh banyak, tapi ini tuh yang paling kulit luar wajah ya dok. Ya, ternyata Maaf, ada banyak lapisan. Ya. Banyak lapisan, padahal tipis banget kan. Hmm. Nah ini adalah lapisan yang paling luar, namanya stratum corneum atau kalau kita jangan SMP SMA kenalnya dengan kulit tanduk ya, lapisan kulit tanduk atau ya sebenarnya itu sel kulit mati karena dia nggak ada hmm. inti sel di situ. Nah, yeah. gimana caranya si serum, moisturizer atau sheet mask itu punya efek ke kulit kita? Jadi mm -hmm. harus bisa nembus ini Rania. Jadi istilahnya tuh kalau kita ngomong lapisan kulit tanduk tuh kayak batu bata sama semen gitu. Iya, yeah, iya. Yeah, nah, yeah. batu bata sama batu bata lain kan dia harus nempel. Yang nempel ini mm -hmm. semen ini gitu ceritanya. Nah oh. si batu bata itu adalah sel-sel di kulit kita sedangkan semen yeah. itu adalah lemak di kulit kita yeah, gitu. yeah, yeah. jadi itulah susunan kulit kita Nah yang kita perlu tahu itu pada kulit kita tuh selalu terjadi penguapan mau kita aktivitas mau kita nggak aktivitas mau kita diem aja ngobrol kayak gini penguapan oh. itu selalu terjadi namanya transepidermal water loss atau gampangnya evaporasi lah penguapan kulit oh. ya Makanya yeah. gampang banget, apalagi kalau kita ada di ruangan ber-AC, kulit kita juga gampang banget kering gitu. Yeah, nah, benar -benar. Ap apabila kita pakai moisturizer, atau kemudian serum, atau produk-produk yang lain, ada dua hal yang terjadi. Jadi yang pertama, bahan tersebut akan diserap oleh kulit. Dan akhirnya tentunya akan menut menutrisi kulit kita, ya kan? Itu kan tentunya tujuan utama dari kita pakai krim-krim atau moisturizer atau serum tertentu ya kita hmm. pengen krim itu diserap oleh kulit kita dan kita dapat nutrisinya. Nah tapi ada dua ada hal lain yang bisa terjadi bisa juga dia mengalami penguapan akhirnya hmm. nutrisi yang diambil oleh kulit kita tuh jadi dikit banget atau bahkan mungkin nggak ada karena semua krim itu kan tergantung dari formulasi ya Rania jadi nggak cuma ya. uh, kita beli vitamin C nih tapi pasti hmm. Rania tahu dong. Vitamin C tuh satu dan yang lain sama-sama vitamin C tapi satu bisa murah banget harganya, satu bener, tuh bener. bisa mahal banget bener Iya, ya, ya, kadang nah. suka bingung di apa ya di perbedaan itunya sih jadi kita mau milih nah, yang mana uh, gitu kan? Iya bener banget. Nah hmm. uh, itu tuh ada 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 apa namanya ada artinya gitu. Jadi bukan berarti yang mahal ini cuma karena mahal aja tapi uh, hmm. dan yang murah ini murah aja terus dia. Uh, Pasti ngefek, enggak juga gitu. Formulasi itu yeah. penting banget ya. Kalau misalkan dia fitas sama sama vitamin C, tapi formulasi yang enggak hmm. baik yang ada mungkin dia enggak diserap oleh kulit kita. Jadinya dia enggak aktif, enggak menutrisi kulit kita. Sedangkan vitamin C yang mahal, kenapa kok mahal? Dia Formulasinya udah bener-bener bisa diserap oleh kulit kita, terus kemudian stabil, nggak gampang rusak dan lain sebagainya. Jadi itu tadi sih yang penting kalau kita ngolesin uh, krim ber atau serum. Berarti kalau cuma pakai pelembab mm -hmm. sama serum itu, menurut dokter cukup nggak, dok? Atau memang harus lebih baik dikasih sheet mask juga? Nah, kemudian itu yang kita bedain ya. Kalau kita mm -hmm. pakai krim biasa, dia mm -hmm. bisa diserap uh, optimal atau ada sisa yang menguap. Nah, gimana kalau kita pakai sheet mask? Nah, coba kita lihat gambar yang kedua Rani. Yang kedua, tunggu-tunggu. Ini. Nah, ini adalah hmm. cara kerja sheet mask atau apa yang terjadi pada kulit kita kalau kita pakai sheet mask. Sekali hmm. lagi saya ingatkan ya, jadi sheet mask tuh yang penting adalah ingredients. Kita tuh mau yang kita mau dapatkan untuk nutrisi kulit kita itu adalah bahan aktif apa yang ada di sheet mask. Jadi kalau kita sama, sheet mask kan ada kita ada problem apa dulu gitu ya dok? Yang hmm -hmm. tahu dulu sama bener. kita sendiri. Benar. benar. Jadi ingredients atau bahan aktifnya yang kita mau gitu. Jadi uh, kalau kita pakai sheet mask itu kita kan menutup dengan suatu lapisan ya. Jadi lapisan yeah. itu membentuk satu lapisan yang oklusif. Hmm. Ini gambarnya kecil banget ya, tapi untungnya saya tulis hmm. di bawah sih. Jadi, ya. ketika kita pakai sheet mask, uh, ada essence atau cairan atau krim yang itu adalah bahan aktif yang kita inginkan untuk menutrisi kulit kita. Hmm. Nah, ketika kita ketika kita menempelkan ke kulit kita, temperatur kulit tuh agak meningkat, jadi lebih tinggi dibandingkan dengan tidak menggunakan sheet mask. Ya, hmm. otomatis ketika temperatur kulit kita meningkat kan banyak pembuluh darah di situ. Nah, akhirnya ya. penyerapan penyerapan dari bahan aktifnya itu pun juga meningkat gitu. Jadi dia kayak lebih optimal menyerap nutrisi yang ada pada sheet mask tadi, nutrisi bahan aktif yang ada pada sheet mask. Dan kemudian yang ketiga, akhirnya bahan aktifnya juga nggak mudah menguap. Beda kalau kita pakai krim atau kemudian pakai serum yang hanya diaplikasikan secara normal. Mungkin apa karena itu ya dok ya? Betul. memang karena efek nutup atau efek oklusifnya tadi yang punya kelebihan dibandingkan penggunaan krim atau uh, serum yang biasa. Itu yang membedakan uh, apa sih uh, bedanya kalau kita pakai krim biasa atau serum biasa dengan penggunaan sheet mask. Jadi ya otomatis memang jadinya agak lebih mahal ya karena kan kita beli lembaran yang uh, biasanya sampai satu kali buang kan gitu hmm. ya dibandingkan dengan kita pakai krim yang udah dalam satu jar yang tentunya lebih kos uh, efisien kan lebih murah yaitu itu yang dibahas Benar -benar. oleh dermatologis Amerika gitu tapi dari segi uh, cara kerja ya memang mereka berbeda. Mem memang sheet mask lebih efektif. Ini kalau kita compare dengan bahan aktif yang sama gitu. Hmm oke. Okay. Mm -hmm. Berarti sebenarnya sheet mask ini uh, wajib nggak sih dok hukumnya untuk kulit. Nah sebenarnya kalau wajib sih uh, saya saya ngikut pada textbook kita ya textbook kami di hmm. di kulit dan kelamin dan Perdoski juga perhimpunan dokter spesialis kulit dan kelamin Indonesia juga juga udah bikin suatu formulasi bahwa skin care rutin kita tuh sebetulnya memang nggak ada sheet mask di dalam situ kan. Hmm. Jadi yang penting kan adalah cleansing, membersihkan, hmm. termasuk double cleansing kemudian ex exfoliating ya menggunakan bahan-bahan yang yang eksfoliatif jadi pengelupasan kulit wajah atau pengelupasan dari sel kulit mati lebih normal apa normal ya selalu terjadi terus menerus kemudian hmm. yang ketiga adalah moisturizing jadi kita memberi pelembab yang sesuai dengan jenis kulit kita dan yang keempat adalah proteksi yaitu penggunaan sunscreen sebenarnya hmm. kalau diomong wajib yang wajib itu yang empat ini Rania jadi sheet mask tuh memang itu gak kayak, ada kayak udah kayak basicnya aja gitu tuh udah harus mm -mm. ya dok ya benar nah mm -mm. tapi tentunya kan kadang ya kita pengen ya, kan ada concern concern tertentu pada kulit wajah misalnya ada yang kemudian wajahnya mulai berjerawat atau mulai hmm. timbul flek atau mulai terjadi kerutan dan kita butuh booster tambahan atau nutrisi tambahan pada kulit kita. Nah itu kita boleh memasukkan sheet mask dalam skincare rutin kita gitu. Jadi kalau dikatakan wajib ya, tentunya nggak wajib sih. Jadi itu lebih pada pilihan. Terus saya suka suka uh, sering baca ya blogger-blogger tuh suka ngomong skincare entertainment. Pernah, pernah dengar nggak Rania? Apa skincare? Since skincare entertainment. Jadi skincare entertainment. Jadi kayak kayak rutinitas skincare tuh lebih pada uh, ya yang yang bikin kita happy aja gitu. Jadi jangan 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 dijadikan beban gitu kayak seakan-akan wah ini biar kulitnya bagus harus harus ikut ten step skincare misalnya seperti itu ya. Oh, Terus iya, kepaksa iya, benar, kepaksa benar, banget benar. kan harus pakai ten step skincare gitu. Padahal sebetulnya okay. uh, ya kalau terkeras terbebani buat apa gitu. Jadi yang penting sih empat basic ini banget yang harus kita pegang. Kemudian kalau mau ditambah dengan sheet mask, ya kita hmm. udah tahu ya bahwa manfaatnya memang memang bagus tapi tentu disesuaikan dengan jenis kulit kita dan itu enggak wajib sih prinsipnya gitu. Ya, jadi boleh dipakainya apa nggak harus tiap hari ya, Dok ya, kalau, hmm, 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 hmm. kalau pengen aja karena juga sekali buang terus ya nambah-nambah ini ya, peng, apa pengeluaran ya, Dok ya. Iya, <laughs> <laughs> iya tentunya gitu. Kalau ada yang mau pakai tiap hari, kemarin kebetulan hmm. saya bikin kayak Question box gitu kan di IG hmm? dan memang ada yang bertanya sih, uh, hmm. boleh nggak sih sebetulnya dipakai tiap hari? Ya jawabannya hmm, boleh, boleh aja. Hmm -mm. Sebenarnya sih boleh aja, boleh tapi dia. tetap disesuaikan dengan jenis kulit kita, Rania. Jadi hmm. balik-baliknya lagi sih selalu melihat. Apa jenis kulit kita, apa kebutuhan kulit kita, dan kita sesuaikan dengan pemilihan dari sheet mask tadi? Karena kan pemilihan sheet mask tentu sesuai harus disesuaikan dengan apa kandungannya gitu. Kalau misalnya katakan uh, kulitnya memang cenderung kering atau udah mulai timbul wrinkle, ya sesuaikan dengan bahan aktif apa yang ada di sheet mask tersebut. Mau dipakai tiap hari, nggak apa-apa, asal utamanya adalah... Ya, dia nggak mudah berjerawat. Nanti kita bicara tentang itu karena memang hmm. ada rekomendasi tertentu untuk kulit yang mudah berjerawat. Gitu, iya, berarti harus emang lihat ingredientsnya dulu, ya dok. Itu yang paling hmm -mm. penting, ya. Karena kadang kita kan sukanya ingredients, tuh nomor ke berapa yang penting yang lagi ngehits apa dulu. Oke, okay, dicoba. <laughs> Setelah itu, oh ternyata nggak cocok, ya udah deh, enggak. Hmm -mm. Padahal jadi justru yang utama, gitu. yang utama adalah harus lihat ingredients-nya dulu, gitu. Iya, heeh. Hmm. Hmm. Mm -hmm. Terus uh, kadang kan ya itu dok tadi yang aku bilang kita tuh beli sheet mask tuh suka suka ngasal ya maksudnya mungkin mungkin yang emang udah tahu banget uh, skincare mungkin dia mm -hmm. langsung ngelihat nih ingredientsnya nya cuma cuma kadang kita kan suka nyoba-nyoba. Nah itu tuh sebenarnya cara ngetahuin sheet masknya cocok buat kulit kita sendiri tuh gimana sih dok maksudnya ada ingredients yang harus dihindarin atau gimana tuh cara milihnya atau yang paling hmm, hmm, hmm. paling umum tuh apa dok maksudnya untuk misalkan kulit yang apa ya yang umum itu bagusnya apa dok gitu hmm, 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 hmm. ya itu ya pertama uh, hmm. kita lihat ingredientsnya dulu sih jadi saya nggak bilang harus lihat merek sih ya pasti tetap hmm. lihat ingredients jadi hmm. uh, kalau mau gampang mungkin rania lihat uh, yang foto yang keempat dulu ya keempat Rangkul dulu foto tongkat. yang keempat ha nah di yang di gambar ini mungkin nggak kelihatan nanti saya bacain aja satu-satu jadi e emang kita harus lihat apa concern kulit kita karena hmm, tetap yang dilihat pertama adalah bahan aktif ya ini saya ambil dari satu jurnal yang cukup menarik dia memang bahas khusus tentang masker gitu jadi e bagaimana kita memilih uh, ingredients masker untuk wajah kita Katakan misalnya kita kepengen efek brightening atau efek yang ingin lebih cerah pada kulit kita. Yeah. Ya, tentunya kita cari bahan-bahan oh. tertentu. Tuh ada ya di situ brightening tuh kita bisa cari yang uh, vitamin C kemudian dengan gabungan vitamin E. Terus ada jenis exfolian ya. Exfolian itu untuk menstimulasi pengelupasan sel kulit mati. alpha hydroxy acid atau beta hydroxy acid. Kemudian untuk ini juga ada hydroquinone yang biasanya sih kalau konsentrasi tertentu uh, di bawah 2% itu memang bisa dijual bebas, tapi kalau di atas itu harus sesuai dengan prescription dokter. Terus ada juga yang oh. mengandung kojic acid gitu. Oh. Nah, terus ada lagi macam-macam misalnya kulit kita kering nih atau cenderung oh. sudah berumur dan hmm. uh, sudah mulai terbentuk kerutan-kerutan uh, ya kita pakai yang ada ingredients moisturizers ada tulisannya seperti di situ ya mungkin yang pada nonton biar gampang bisa di screen capture kali ya ini uh, hmm. ini ya screennya jadi kita cari yang ada bahan ceramide atau vitamin-vitamin yang lain terus kemudian kalau yang udah mulai Terjadi kerutan biasanya sih kita Concernnya ke protein Protein tuh bisa yang mengandung kolagen Atau growth factor sih yang sekarang Lagi happening tuh lebih ke growth factor Karena sebenarnya Rania pasti tahu ya banyak banget Marketing claims atau produk-produk Yang ngeluarin hmm. Apa Uh, yang yang meninggikan kolagen gitu, jadi semuanya yeah, minuman kolagen, minuman kolagen, masker kolagen dan lain sebagainya gitu kan, termasuk kita nggak mau ya. ada kriput, dok. <laughs> Benar, ha, uh. tapi mas sebenarnya perlu diketahui sih yeah. bahwa sheet mask yang mengandung kolagen tuh sebetulnya itu agak-agak agak lebih ke marketing claim karena sebenarnya hmm. uh, kolagen tuh dia protein yang berat molekulnya tuh gede rani, ya jadi dia nggak hmm. gampang untuk masuk ke dalam kulit kita gitu. Oh, Jadi oh, uh, sebenarnya iya, iya. yang ada di dalam sheet mask itu ada kan tulisannya tuh kalau kita lihat ingredients di belakangnya sheet mask tuh ada tulisannya hydrolyzed collagen. Sebenarnya hmm. dia ada sejenis protein ya. Jadi kita harus tahu hmm. betul ini proteinnya sebesar apa. Kalau misalkan dia uh, molekulnya besar, sebenarnya dia nggak cukup efektif untuk masuk penetrasi ke dalam kulit kita. Tapi oh, kalau dia itu bisa malah jerawatan gitu nggak sih dok? benar karena ini uh, kita bicara sheet mask kebanyakan memang dia efek utamanya lebih pada hidrasi sih hidrasi, hmm. brightening, terus kemudian hmm. lebih ke lebih ke uh, kerutan wajah dan lain sebagainya gitu. Sedangkan hmm. untuk kulit berjerawat pilihan sheet masknya biasanya adalah jenis-jenis yang eksfolian, yang paling atas tuh rani yang ada tulisannya eksfolian, yeah. kan? Jadi, uh -huh. kita harus cari yang uh, ada kandungan dengan dari alpha hydroxy acid atau beta hydroxy acid, yang nama lainnya adalah salicyl acid. Nah, kadang-kadang uh, ada juga mungkin sheet mask yang mengandung uh, turunan dari vitamin A atau retinol. Itu juga cukup baik untuk digunakan pada kulit yang berjerawat, gitu. Oh ya, dokter, hmm. aku mau nanya. Uh... Sheet mask ini sebenarnya boleh dipakai untuk umur berapa, ya? Maksudnya, kalau anak muda, golongan anak muda itu dari start umur berapa, ya? Dok, sampai umur berapa? <temaan> Sebenarnya sih nggak ada patokan ya di hmm. uh, di jurnal atau di literatur hmm. sih. Tapi saya rasa kalau misalkan katakan masih SD atau masih SMP yang enggak punya concern apa apa sih, saya rasa belum perlu ya pakai sheet mask. Tapi mask oh. sheet mask tuh sebetulnya seperti sesuatu ya tadi yang kayak cerita, -cerita ya skincare treatment ya kayak. Hmm. kayak lebih pada uh, ya suatu skincare karena ada satu juru yang mengatakan dia itu kayak merchandise gitu rania jadi soalnya kan soal uh, uh, soal. kayak kayak membuat rutinitas skincare kita itu lebih menyenangkan lebih nyaman gitu jadi main yeah. namanya skincare tainment, gitu jadi semacam gimmick ya bagaimana caranya kita memakai skincare uh, jenis moisturizer atau serum dengan uh, bahan aktif tertentu yang kita inginkan dengan cara yang lebih menyenangkan gitu. Jadi kita pakai, tinggal tunggu sekitar 10 sampai 15 menit, dilepas, dibuang, dan wajah tuh kayak langsung lembab aja gitu. Karena memang tadi kita udah bicara ya bagaimana cara oh. kerja sheet mask tadi gitu. Oh. Jadi kalau bicara mulai umur berapa, saya rasa sih tergantung dari concern. Kalau misalkan katakan hanya untuk moisturizing, melembabkan kulit wajah SMP SMA mungkin bisa bisa aja udah mulai pakai nggak ada masalah gitu udah nanti beda ya. lagi ketika kita udah mulai ada concern tertentu seperti hmm. en, uh, aging kerutan ya kita pakai dengan jenis yang uh, bahan aktifnya lebih lebih bagus seperti protein, kolagen, hmm. growth factor gitu tetap ya balik lagi disesuaikan dengan kondisi hmm -mm. ya dok ya Mm -hmm. Terus ini nih yang paling uh, apa banyak pertanyaan tuh digunakan tuh berapa kali sih dok yang tadi itu mm -hmm. yang tadi sempat dibahas dan berapa berapa lama gitu kadang kan kita suka di ya? terus uh, terus terus ya udah langsung di mm -hmm. apa langsung dibilas gitu tapi ada juga yang biasanya uh, sampai kering sampai besok nih bangun bangun <laughs> sampai sampai kering gitu mm -hmm. itu yang benar gimana sih dok? nah kalau frekuensi sebenarnya sih memang nggak ada ketetapan juga karena pada dasarnya uh -uh. sama seperti kita menggunakan serum atau moisturizer uh -uh. itu uh, biasanya kita gunakan setiap hari kan setiap malam uh -uh. nah apabila memang kita tidak menggunakan serum atau moisturizer yang ada dalam jar kita ganti dengan sheet mask sheet mask uh -uh. pun kita boleh pakai setiap hari gitu coba uh, uh, saya pengen nampilin yang foto ketiga Rania tiga Okay. nah ini, dong. agak kepotong ya nggak apa-apa yeah. sih ini ini saya ambil dari suatu jurnal jadi jurnal American Academy Dermatologi yeah. uh, karena orang penasaran tetap penasaran kan sebenarnya memang uh, efeknya facial mask itu lebih superior nggak sih dibandingkan dengan kita pakai krim krim biasa nah hmm. dua jurnal ini membuktikan bahwa memang uh, ya penggunaan sheet mask dengan bahan aktif yang sama ya, kalau kita pakai krim biasa, kemudian kita pakai sheet mask, itu ternyata memang lebih bagus atau lebih efektif dengan penggunaan sheet mask, jadi ceritanya pada penelitian ini tuh uh, dia menggunakan kandungan yang ada salicylic acidnya kemudian ada vitamin C, -nya, jadi untuk brightening Rania, nah si pasien-pasien ini yang grup pertama cuma disuruh pakai bentukannya serum dipakai dua kali seminggu Terus yeah. kemudian yang grup kedua dia pakai juga dua kali seminggu dengan bahan yang sama, salicyl acid sama vitamin C untuk brightening, tapi dia pakainya dengan uh, sheet mask gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah kemudian yang grup ketiga dikombinasi dia pakai sheet mask, dia juga pakai serum yang biasa yang, yang hanya dioleskan. Nah ternyata hasilnya kalau pakai yang sheet mask itu lebih bagus, lebih lebih punya efek brightening dibandingkan hanya kita oleskan dengan krim biasa karena tentunya ada efek oklusif tadi kan dan ini dia dicek hmm. dengan uh, suatu alat yang tentunya hasilnya objektif tapi lebih bagus lagi kalau dikombinasi jadi kita juga pakai serum dengan bahan yang sama sesekali kemudian kita juga bisa tambahkan dengan penggunaan sheet mask gitu ya otomatis lebih ya karena kan pemakaiannya ya. juga pemakaiannya jadi lebih sering kan gitu mm -mm. gitu Terus kalau untuk itu tadi dok, durasinya gitu? Oh ya oke okay. durasi lebih upa. lebih baik berapa menit? Nah, nah kalau frekuensi itu tadi ya sebenarnya kita bisa juga pakai setiap hari, tergantung dari hmm. concern sih nggak nggak ada ketentuan kecuali hmm. misalnya kulitnya gampang berjerawat, terus kemudian kita menggunakan sheet mask yang hydrating ya nggak bisa hmm. dipakai setiap hari Rania, malah kulitnya akan mudah terjadi jerawat hmm. gitu. Jadi oke, memang lebih di satu jurnal yang jurnal kosmetik dermatologi 2018 tuh udah jelas ditulis bahwa untuk uh, wajah yang gampang berjerawat atau acne prone sheet mask tuh memang bukan pilihan utama karena dia oklusif kan dia hmm. menutup kulit kita jadi hidrasinya malah uh, apa ya kayak bisa terlalu berlebihan akhirnya bisa timbul jerawat gitu jadi untuk jerawat pilihannya adalah masker jenis lain boleh sih pakai sheet mask pakai yang exfoliating hmm. tapi juga tidak dipakai setiap hari. Beda dengan orang yang tidak mudah berjerawat, mereka yeah, boleh yeah, pakai yeah, sheet yeah. mask tiap hari. Boleh tiap nah, hari ya. mm -mm. Kemudian kalau untuk durasi, durasinya sendiri sebenarnya uh, biasanya sih kurang lebih 15-20 menit. Nggak usah terlalu lama. Mm -hmm. Jadi ketika dia masih lembab, nggak sampai kering, kita sudah bisa lepas sheet masknya dan kemudian dibuang. Dan nggak dirius ya tentunya. Gitu. Tapi itu udah pasti apa masuk ya dok? Uh, udah meresap-meresap mm -hmm. ya? Apa iya, mm -hmm. yang ada di situ? Uh, uh, relatif kurang lebih 15 sampai 20 menit sih gitu. Enggak perlu nggak sih, dok, sampai satu jam. Hmm? Uh, kalau apa ditambah roller Oh, oh iya. Gitu. <laughs> nah itu termasuk skincare treatment yang suka saya lakukan ya. Iya oh. <laughs> ya. kalau ngaruh enggaknya saya nggak pernah baca jurnalnya si Rani mm -hmm. karena sebetulnya yang diambil adalah efek oklusifnya ya. Jadi hmm. kalau dia udah ditutup begitu ya dia otomatis akan meningkatkan peredan darah di kulit kita sehingga penyerapannya jadi jauh lebih baik. Sedangkan oh, roller okay. tuh uh, saya suka karena mungkin selain Selain bisa, mungkin bisa membantu penetrasi, tapi hmm. uh, saya tuh suka karena roller tuh kan, kalau roller harus ke atas ya, hmm. itu adalah salah satu yang paling gampang banget untuk mencegah skin aging, karena skin aging kan semua kulit kita kan nurun nih, ya, pasti akan bener. akan nurun kan, jadi hmm. kita harus membiasakan untuk masas ke atas gitu, jadi Kayak dan roller, gitu ya betul, uh, hmm. dan paling enak. Penggunaan roller tuh memang pada saat kita pakai sheet mask gitu, jadi memang bener banget, Rania. Jadi, kalau lagi pakai sheet mask, emang enak banget sambil facial massage roller ke atas gitu kan? Iya, yeah, pokoknya itu ngantuk sih, Dok. Iya, <laughs> <laughs> ya <Yeah. laughs> yeah. gitu. uh, uh, apa kalau pakai? Berarti kalau pakai sheet mask untuk mm -hmm. sekali aja, bukan untuk rutinitas tiap hari, tetap dapat manfaat ya, berarti, Dok sebenarnya tetap dapat manfaatnya sih karena however kan even kita cuma pakai sheet mask sekali tapi kita tetap pakai uh, uh, bahan aktif lain dari krim atau serum yang kita gunakan kecuali hmm. nih kita nggak pakai skincare apapun sama sekali hmm. terus kita pakai sheet mask cuma sesekali ya of course nggak akan dapat uh, hasil yang optimal karena Ya bagaimanapun juga memang harus kontinu sih. Tapi kita bisa dapat hasil yang optimal kalau kita tetap menggunakan skincare rutin, skincare rutin seperti hmm. biasa. Kemudian kita tambahkan dengan sheet mask beberapa kali meskipun nggak teratur nggak ada masalah gitu Dan seringkali sebenarnya hmm. kalau di, di luar negeri itu saya baca kadang mereka tuh pakai sheet mask tuh misalnya katakan mau make up nih mau harus make up yang heboh gitu ya, ya supaya kulit ada lebih acara plumping gitu ya, mm -mm, oh. lebih plumping. Didandanin hmm. juga nggak pecah, mereka seringkali menggunakan sheet mask sebelum bermake up. Jadi ya emang dia punya instant efek sih gitu Hmm, berarti cukup cukup membantu ya untuk beberapa keperluan hmm, ya dok ya. Oke hmm, oke. Okay, okay. Terus ini dok, eh, misalkan tadi itu ya karena aku juga punya pengalaman kalau pakai sheet mask itu ujung-ujungnya kadang suka timbul beruntusan sama jerawat. Hmm, 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 itu berarti solusinya apa ya dok? Misalkan, nah takut gitu mau pakai sheet mask lagi. Ah, uh, uh, oke. Okay, berarti ini yang foto kelima kayaknya ya. Kelima. Nah, Tunggu, emang iya. jadi di jurnal Cosmetic of Dermatology itu dikatakan. Uh, hmm. Sebenarnya facial mask tuh banyak banget ya, nggak hmm. cuma sheet mask aja, jadi di sheet mask, kemudian rinse off mask yang tadi saya cerita yang diaplikasikan kemudian dihapus, terus ada peel off mask yang biasa dari bentukan seperti tepung ya, kemudian dikasih cairan, terus diaplikasikan kemudian di, uh, bisa kayak dilepas gitu ya, di peel off, dan yang terakhir adalah hydrogel. Hmm. Jadi sebenarnya kalau untuk wajah yang gampang berjerawat itu pilihan sheet mask tuh sebetulnya harusnya terakhir sih gitu. Jadi pilihan utama Coba cari yang jenis rims of mask Atau peel of mask gitu Jadi bukan yang sheet mask Karena uh, uh, rims of mask itu kan Dia akan dihapus setelahnya Dan biasanya kan dia mengandung bahan-bahan eksfolian Tetap sih pemilihan utama adalah Cari dulu uh, kandungan yang sesuai dengan jenis kulit Kalau wajahnya Gampang berjerawat biasanya Kalau kandungan yang herbal tuh Suka yang mengandung tea tree oil Pasti Rania hmm. pernah denger lah ya yeah, bener. Hmm. Tea tree oil atau ya, Tadi yang saya cerita AHA Alpha hydroxy acid, beta hydroxy acid atau salicyl acid Kemudian kalau pernah uh, tahu Peel of mask atau rinse of mask yang mengandung uh, Clay atau uh, kayak lumpur gitu Jadi dia efeknya agak mengeringkan gitu Jadi itu pilihan-pilihan masker yang lebih cocok Pada kulit yang mudah berjerawat Karena dia punya efek untuk uh, Mengurangi radang keradangan pada jerawat terus agak sedikit mengeringkan, maksudnya mengeringkan adalah mengurangi produksi minyak sih gitu. Jadi untuk pemilihan uh, masker pada kulit berjerawat memang pilihannya nggak ke sheet mask sih. Kalaupun pakai sheet mask ya pilih yang mengandung eksfolian itu pun anjuran pada jurnal ini tidak digunakan setiap hari. Ya paling hanya satu dua kali seminggu gitu. Kalau mau pakai masker ya gunakan yang jenis yang rinse off atau yang peel off gitu. Oh, Oke, okay. jadi jangan gampang tergiur sih kayaknya ya Apalagi untuk yang tanya gampang berjerawat seperti aku nih Mesti hati-hati banget sih Karena kadang kita kan suka ngeliat temen yang mungkin punya kulitnya nggak bermasalah kan Jadi kadang suka uh -uh. tiap mereka beli-beli apa kayak aduh pengen cobain gitu Tapi uh -huh. kalau udah jerawatan, enggak deh udah gak lagi <laughs> Tapi enggak loh, kalau aku lihat kulitnya Rania bagus-bagus aja Kayak nggak gampang berjerawat tapi setiap pakai sheet mask ya, selalu sih. begitu ya? Iya iya, iya. jadi jadi jadinya takut mau pakai lagi dok. Mm -hmm, jadi mm -hmm. tapi menurut aku sih uh, yang penting juga kayak dari makanan sama cukup minum air putih itu ngaruh juga sih dok ya. Oh iya putihnya. benar sih. Makanan itu uh, salah satu yang punya pengaruh meskipun nggak selalu ya kalau ada pasien, yang tanya saya selalu kembalikan ke pasien. Tapi memang secara Secara teori kan makanan-makanan yang manis yang meningkatkan IGF1 oh. insulin growth factor ya biasanya makanan yang manis kemudian dairy products dari produk itu contohnya kayak yang mengandung susu terus uh, ice cream, hmm. coklat, nah. itu adalah makanan-makanan yang punya potensi untuk menstimulasi terjadinya jerawat. Jadi ya kalau gampang berjerawat, coba dilihat deh apakah makanan-makanan tersebut mencetuskan jerawat. Kalau iya ya berarti harus dikurangin gitu. Biasanya makanan yang enak-enak itu yang ya itu dok yang bikin jerawatan. Benar. <laughs> ya ini mungkin kalau ada pertanyaan kali ya dok ada uh -uh. kemarin-kemarin dokter Dita ada. Yang ini nggak ada yang nanya, enggak hmm. ada sih, tapi ini, tunggu, nah, ya. ini ada sih, nih ya, ada yang nanya, dok. Kalau ada clay mask, tapi itu buat kulit normal, itu tepat nggak dok? nggak apa-apa hmm. sih, klemas itu dia sejenis mineral, ya tadi saya udah sempat tampilin di uh, di foto yang sebelumnya sebenarnya, dia termasuk hmm. mineral, dan ya punya fungsi atau nutrisi yang baik untuk kulit kita. Tapi memang biasanya ada kandungannya, jadi kalau kandungan klemasnya itu terlalu pekat dan gampang mengeringkan, hati-hati kulitnya akan lebih mudah kering dan malah iritasi, karena klemas itu seringkali digunakan untuk Kulit yang uh, cenderung normal berminyak atau mudah berjerawat, gitu. Oh, Oke, okay. itu yang Masuk clean, Mas. Ya, ya. temperatur. Uh -huh. Nah, temperatur tadi udah saya bahas. Mm -hmm. mm. Betul, temperatur emang berpengaruh. Jadi, uh, kalau misalkan uh, tadi ada gambar yang kedua, saya cerita ya, kenapa kok uh, sheet mask itu dia lebih nah, komatinya lagi, kali ya? Mm -hmm, boleh. Sheet mask itu kenapa kalau lebih unggul dibandingkan dengan penggunaan krim atau serum biasa? Karena ketika kita menutup wajah kita dengan uh, sheet mask, itu otomatis uh, temperatur kulit kita juga sedikit meningkat. Nah, se uh, peningkatan temperatur tadi itu memudah memudahkan atau meningkatkan penyerapan dari bahan aktif yang ada dalam sheet mask tadi gitu. Jadi, itu salah satu fungsinya dan kemudian sheet mask juga nggak bikin bahan aktif tadi menguap. Jadi misalnya nggak hanya karena sheet mask, misalkan katakan kita ada di tempat yang nggak di, yang nggak dingin, yang mungkin yang agak panas ya, ya otomatis itu juga meningkatkan penyerapan dari sheet mask tadi. Tapi akhirnya sheet masknya juga lebih gampang kering sih. Itu yang Menjadi salah satu concernnya Tapi nggak perlu juga misalnya Dengan sengaja nih kita pakai sheet mask Terus hmm. sengaja disinari lampu gitu ya Itu nggak perlu sebetulnya sih Tapi cukup dengan penggunaan sheet mask Itu udah udah cukup meningkatkan temperatur kulit kita Dan sebenarnya itu udah cukup banget kok Untuk uh, membuat penyerapan dari bahan aktif Tadi lebih optimal gitu Oke okay. Ini aku ngecek di Question box Tunggu hmm -hmm. Dok, kalau pakai sheet mask setelah masker diangkat, apakah wajib dibilas? Nah, oh iya penting banget tadi saya belum bahas ya. Memang ya. nah, uh, uh, uh. beda ya kalau peel off mask sama rinse off. Kalau rinse off mask itu biasanya setelah diaplikasikan memang harus dibilas kan dia rinse off ya kemudian peel off tidak selalu setelah dikelupas kadang-kadang kalau ada sisa-sisa peel off memang harus dibersihkan dulu, baru kemudian diberikan moisturizer, sedangkan sheet mask itu tidak perlu dibilas karena justru nutrisi yang ada di dalam sheet mask tadi, cairan atau kita nyebutnya essence ya essence tadi, yeah. itu kita perlu untuk Penetrasi ke dalam kulit kita Justru yang perlu diketahui Setelah kita menggunakan sheet mask Kemudian hmm. uh, sheetnya kita buang Sisa-sisa hmm. esensnya kita masak Supaya penetrasinya lebih optimal Setelahnya dianjurkan Selalu menggunakan moisturizer Jadi tidak dibiarkan begitu aja gitu. Oh berarti ada step selanjutnya mm -hmm. no. Betul ha -ha. Hmm. Selalu kita gunakan moisturizer setelahnya Fungsinya moisturizer apa? Uh, dia untuk melock ya Seperti mengunci nutrisi dari essence yang terkandung dalam sheet mask tadi supaya tidak mudah menguap gitu. Karena biasanya essence yang ada di sheet mask itu kan dia lebih encer nih ya, karena dia di oh. diformulasikan hmm. untuk lebih mudah uh, menyerap ke kulit kita. Tapi karena dia encer itu tadi lebih uh, encer tadi, dia juga oh. mudah menguap kan gitu. Yeah. Jadi kita perlu uh, suatu bahan atau formulasi atau krim yang lebih pekat semacam uh, untuk mengunci nutrisi tadi membuat lapisan di kulit hmm. kita supaya bahan tadi nggak mudah menguap itu fungsinya. Tapi kalau gitu. dipakai ke area leher gitu juga nggak apa apa dok yang kayak tadi. Nggak apa-apa apa banget. Nggak apa-apa banget hmm, itu. Nggak apa-apa banget. Pokoknya intinya itu tadi sih kuncinya setelah penggunaan mask tidak perlu dibilas, diratakan hmm. uh, esensinya ya cairannya tadi. Kemudian hmm. setelahnya gunakan moisturizer gitu pelembab. Biasanya sih pelembab yang Uh, formulasi atau bahan-bahan uh, formulasinya agak sedikit lebih pekat gitu oke, ini tadi apa lagi ya tunggu-tunggu uh... sambil aku cari-cari juga ya uh, uh... ini udah sempat dijawab belum dok? dari Nur Halisa rekomendasi skincare untuk psoriasis Oh, rekomendasi skincare untuk psoriasis, jelas nggak oh, bisa nyebut merek ya, tapi intinya sih, ini agak jauh dari sheet mask ya. Hmm. Karena sebenarnya kalau psoriasis itu dia suatu penyakit kulit keradangan yang menimbulkan bercak kemerahan dengan sisik yang tebal. Dan hmm. biasanya seringkali timbul pada area-area yang sering terjadi trauma atau sering terjadi benturan gitu. Hmm. Nah prinsipnya adalah kalau kita menderita psoriasis berusaha untuk tidak terjadi friksi atau trauma karena seringkali kalau ada benturan tertentu dia timbul bercak merah yang kemudian bersisik tebal. Nah, salah satu caranya adalah seringkali menggunakan pelembab. Jadi kulit itu harus betul-betul lembab, tidak kering, supaya menghindari friksi atau gesekan. Kalau kulit kita kering, gampang tergesek, seringkali kemudian dia timbul bercak merah psoriasis tadi. tapi kalau kulitnya tetap lembab dengan baik kan nggak uh, gampang friksi ya enggak gampang terjadi gesekan jadi ya. itu bisa mengurangi kejadian atau mengurangi terjadinya uh, psoriasis pada area-area tertentu. Uh, saya rasa jarang sih uh, Psoriasis terjadi pada wajah. nggak jelas juga soalnya pertanyaan ini lebih pada hmm. apa hubungannya dengan sheet mask Atau hanya psoriasisnya aja ya Rania Kurang lebih itu sih Psoriasis Oke Kalau yang lain ini ada yang nanya Sheet mask yang ada paraben Dan parfum gimana dok Baik hmm. untuk digunakan Apa enggak nah memang sebenarnya sih kita sebisa mungkin ya menghindari bahan-bahan tertentu mm -hmm. seperti paraben yang sudah disebutkan tadi kemudian ada namanya petalats petalats agak susah nyebutnya jadi itu yang juga dibahas pada suatu jurnal e, seringkali pada sheet mask itu harus ditambahkan bahan-bahan ini kenapa ya untuk memperpanjang lifetime dari sheet mask tadi atau expired date lah kalau kita ngomong ya biar dia nggak gampang nggak gampang kada luar karena kan mm -hmm. dia dibuat satuan ya seperti itu tapi Uh, jujur, agak sulit karena seringkali sheet mask itu memang mengandung bahan-bahan ini. Tapi kemudian uh -huh. parfum. Nah, kalau parfum, saya cenderung berusaha untuk mencari saran saya, berusaha untuk cari sheet mask yang tidak mengandung parfum atau pewangi, karena seringkali bisa terjadi reaksi alergi atau iritasi rit pada wajah. Kan, kita nggak butuh. Uh, pewangi pada sheet mask kan kita benar-benar butuh nutrisi ya. Jadi uh, sebisa mungkin hindari bahan-bahan tersebut gitu yang ada parfum atau pewangi itu nggak uh, perlu kita pakai. Mungkin gitu, yang kulitnya yang... badak banget mungkin nggak apa-apa kali ya dok ya, ha -ha, itu. Karena memang mm, karena memang beberapa sheet mask mungkin ditambahkan dengan bahan tersebut karena uh, bahan aktifnya mungkin baunya nggak enak gitu. Jadi nggak nyaman hmm. untuk digunakan sehingga perlu ditambahkan uh, bahan fragrance ya gitu. Tapi kalau kulitnya cenderung sensitif dan mudah bereaksi terhadap bahan-bahan tertentu, ya sebaiknya cari yang fragrance free gitu. Sedangkan paraben atau phthalates, ya kalau bisa dihindari. Tapi kalau tidak, ya memang uh, kita ya kita tahu ya paraben itu sebenarnya juga banyak, nggak hanya di sheet mask kok, di krim krim uh, krim krim yang kita gunakan sehari-hari, sabun mandi, body lotion, kebanyakan juga mengandung paraben. Jadi ya sesuatu yang tidak bisa dihindarkan karena kita perlu tahu juga kalau suatu bahan kosmetik uh, tidak pakai paraben itu biasanya dia akan mudah timbul jamur ya jadi dia date-nya sangat sempit gitu jadi misalnya oh. uh, free paraben kalau kita lihat ya bahannya free paraben atau organik itu pasti cuma bisa dipakai sebulan dua bulan kurang lebih seperti itu gitu karena oh. kalau dipakai lebih dari itu pasti dia sudah rusak udah udah nggak bagus lagi bahan aktifnya yeah. dan sudah bisa, tidak bisa digunakan untuk untuk wajah karena malah kalau dipakai kita malah nempelin jamur karena mungkin sudah Udah, ada bakteri ya, ya. atau jamur yang ada di situ. Gitu. Bener banget, bener banget nih. Ini dok nih kayaknya ada yang nanya nih, uh, kalau uh -uh. bumil sering pakai sheet mask itu boleh atau ada rule sendiri nggak? Nah kalau untuk bumil tetap balik lagi yang kita harus lihat adalah ingredients nggak bisa enggak jadi bukan perkara shit masih bener, kerja bener, Kalau bener, ingre bener. kalau ingredientsnya aman untuk ibu hamil boleh digunakan Tapi kalau ingredientsnya tidak aman untuk ibu hamil misalnya mengandung turunan vitamin A Seperti retinol, retinoid nah itu kita nggak boleh gunakan untuk ibu hamil tapi kalau misalkan kandungannya adalah alpha hydroxy acid di mana aman untuk ibu hamil, boleh dipakai untuk ibu hamil. Kalau isinya hyaluronic acid misalnya untuk hidrasi atau moisturizing pelembapan kulit, itu boleh dipakai untuk ibu hamil. Dan kebetulan saya mau ingetin juga, coba dicek di IG-nya ID Derms, nanti oh. akan ada suatu bahasan khusus apa aja yang boleh dipakai untuk skincare yang boleh dipakai untuk ibu hamil dan yang nggak boleh dipakai untuk ibu hamil. Perlu banget, harus ditonton tuh. Saya lupa di hari apa cek aja nanti di IG-nya. Iya, karena udah ada banyak banget ya kunyit. ini uh, mm -hmm. pembahasannya. Mungkin ini nih, uh, yang terakhir kali ya, ini takutnya udah keburu abis nih. Oke, okay. iya <laughs> bener, banyak banget nih. Eh, uh, tadi mana ya? Tunggu, tunggu. Oh, ini karena kan biasanya pakai skincare, kan ada stepnya udah banyak tuh, Dok nah uh -huh. ya idealnya nih pakai sheet mask itu setelah toner serum atau boleh habis cuci oh. muka aja terus langsung dipakai di sheet masknya mm -hmm. oke okay. saya juga kemarin udah sempat baca di suatu mm -hmm. jurnal dan artikel jadi idealnya pemakaian sheet mask itu setelah kita membersihkan wajah Entah double cleansing atau hanya dengan sabun wajah aja Kemudian selalu gunakan toner setelahnya Jadi toner itu gunanya untuk menetralkan pH Karena uh, air yang kita pakai untuk membersihkan wajah Itu kan sebenarnya juga iritan lemah ya Jadi dia Uh, pH-nya nggak sesuai dengan kulit ya, kita bener, jadi kita nggak tahu, dulu. nggak dengan. tahu bersih apa nggak juga ya mas. betul ha -ha. baru setelahnya kita gunakan uh -huh. sheet mask jadi serumnya nggak dulu serum serumnya kalau misalkan mau pakai nanti setelah sheet mask gitu jadi setelah pakai toner langsung gunakan sheet mask 15 uh -huh. menit sampai 20 menit kemudian dilepas sheet masknya sisa uh -huh. esensnya bisa diratakan di kulit lalu lanjutkan boleh menggunakan serum tapi yang paling penting adalah moisturizer jadi misalnya setelah sheet mask mau menggunakan serum, tetap dilanjutkan dengan moisturizer karena serum tuh biasanya partikelnya dia juga kecil raninya, jadi dia uh, gampang menguap. Tetap harus ada pelembab atau moisturizer yang fungsinya untuk mengunci nutrisi dari uh, sheet mask maupun serum yang kita gunakan sebelumnya, gitu. Gitu okay. urutannya. Oh ini ada info dari Dokter Stanley mm. nih. Berarti ada uh, oh, iya? hari Selasa ada pembahasan tentang selasa, skincare ya? buat buat yang hamil. Iya, benar. Ah, iya benar hari, hari Selasa. Tadi buat yang lain nih. Uh -uh. Uh -uh. Terus jadi oh hari lagi deh. jam 8. Uh -uh. Sekali lagi nih pertanyaannya. Uh, kalau kering karena habis derma roller itu boleh ah, gak pakai uh -uh. sheet mask? Boleh banget, boleh banget pakai sheet banget mask, ya. tapi tetap tetap harus dilihat kandungannya ya. Jadi kadang kalau kita uh, melakukan perawatan di klinik, biasanya uh -uh. sih seringkali digunakan sheet mask tuh setelahnya atau masker jenis lain, yaitu salah satu fungsinya uh -uh. uh, untuk mengembalikan kulit yang teriritasi akibat uh, tindakan medis tadi gitu jadi misalnya kita habis laser ejuv nih atau contohnya habis derma roller tadi ya seringkali setelahnya digunakan sheet mask tadi yang disesuaikan dengan uh, tujuannya ya tujuannya apa karena kan mumpung nih pada saat kita contoh setelah kita dilaser ejuv wajah tuh biasanya hmm. agak anget kan Rania ya. uh, tempatnya ya, dia bener -bener. meningkat Nah, Betul. apabila kita gunakan sheet mask, fungsi salah satu fungsinya selain nutrisinya tadi lebih gampang terserap oleh kulit kita, fungsinya juga uh. untuk recovery atau perbaikan dari kulit kita misalkan masih ada yang merah-merah gitu. Sama juga setelah penggunaan derma roller, kita bisa menggunakan sheet mask, tapi selalu dilihat apa kandungannya. Biasanya sih bisa yang moisturizing seperti hyaluronic acid atau misalnya katakan Uh, rollernya digunakan untuk uh, uh, untuk mengobati bopeng ya, bopeng bekas dirawat seringkali hmm. dikombinasi dengan sheet mask yang ada efek untuk memperbaiki bopengnya. Misalnya uh, golongan vitamin A gitu. Jadi tergantung sih, tergantung uh, intinya boleh tapi tergantung pemilihan dari uh, bahan aktif sheet masknya tadi gitu. Oke, okay. kayaknya cukup menjawab banget sih ini, dokter. Dipertanyaannya hmm. udah banyak, udah cukup kita jawab sih keren banget nih aku juga buta banget kan sebenarnya masalah sheet mask ini tapi jadi ada dapet pencerahan sedikit lah next nextnya kalau mau mm -hmm. beli sheet mask gitu nih sebelum kita uh, bye bye daripada ya, di, di diputus dari sananya thank you so much ya dok buat sama sama uh, uh, ya Rangia. apa infonya mm. ini penting banget sama -sama. juga buat yang uh -huh. lain lain Terus apa ada juga tadi yang nanya buat boleh buat cowok itu katanya boleh sebelumnya juga sebelumnya juga udah ada pembahasan tentang cheat mass buat yang cowok jadi buat yang lagi nonton kalau mau lihat yang lain-lain mungkin boleh cek lebih lengkapnya di Instagramnya ID Derms gitu Yes Yes Thank you ya Dok. dokter Dita Sama-sama ya Rania, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, yeah, bermanfaat banget. Terima kasih buat yang yeah. udah nonton juga. Terima kasih nih teman-teman aku juga beberapa nonton nih Dok si Dokter Pio nah, ya. sama <laughs> Diko itu. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Bye. Bye bye Dok.